الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kita telah membincangkan berkenaan dengan masalah disebut sebagai al-hukmu bighairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian kita nak melihat pada hari ini beberapa pendapat ulama dan tafsiran mereka terhadap masalah ini. Jika kita melihat pada muka surat 302, di situ dibawakan beberapa pendapat ataupun para ulama, pendapat para ulama yang mereka tafsilkan masalah ini. Kita melihat kepada apa yang disebut oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, dinakal oleh penulis kita daripada kitab Minhajus Sunnah. Dan tiada syak lagi bahawa sesiapa yang tidak beriktikadkan bahawa berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah ke atas Rasulnya adalah wajib, maka ia adalah kafir. Maka sesiapa yang membolehkan berhukum di antara manusia dengan apa yang dia sendiri dapati adalah adil tanpa menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka ia adalah kafir. Sesungguhnya kebanyakan manusia memeluk agama Islam, tetapi walaupun demikian mereka tidak menghukumkan melainkan dengan adat-adat mereka yang telah sedia ada, dan mereka disuruh mematuhinya oleh orang-orang yang mereka taati. Sekiranya orang-orang ini mengetahui bahawa adalah tidak dibenarkan berhukum melainkan dengan apa yang telah turunkan oleh Allah, dan mereka tidak mengamalkannya, bahkan membolehkan berhukum dengan perkara yang berlawanan dengan apa yang telah turunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Sekira mereka tidak menghalalkan hukum itu, dan mereka adalah orang-orang jahil. Adapun sesiapa yang berpegang dengan hukum Allah dan Rasulnya secara zahir dan batin, tetapi ia tidak membuat dosa, tapi ia membuat dosa dan mengikut hawa nafsunya, maka orang ini adalah orang sama tarafnya seperti pembuat dosa besar yang lain. Yakni maksud kalam Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, bahawa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ini, kita kena melihat condition dia. Apakah dia ini berhukum dengan selain hukum Allah dengan i'tiqad bahawa ianya halal ataupun harus, ataupun hukum Allah itu kurang baik dan hukum dia sendiri lebih baik, ataupun dia menyamatarafkan hukum Allah dengan hukum manusia, maka ini kondisi-kondisi yang menjadikan dia kufur wal'iyadhu billah. Dan juga pendapat Ibn Qayyim rahimahullah juga senada dengan apa yang telah dijelaskan oleh guru beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, di mana kalau tengok muka surat 304, perkataan yang dia bolehkan itu dan pendapat yang paling sahih ialah sesungguhnya menghukum dengan selain dari apa yang telah turun oleh Allah dalam merangkumi dua jenis kufur, iaitu yang kecil dan yang besar, bergantung kepada hal seorang yang menghukum atau memerintah. Jadi maknanya kita kufur ini, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dia merangkumi hukum yang kufur yang besar dan juga kufur yang kecil. Kufur yang besar dan kufur yang kecil. Tayyib. Pada muka surat 305, dan ini adalah penjelasan yang terbaik yang telah dibawa oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh rahimahullah ta'ala, bekas mufti Arab Saudi, di mana beliau menyebutkan perkara ini dalam kitab dan risalah beliau, dalam fatwa beliau yang dinamakan sebagai Tahkimul Qawaninil Wad'iyah. Penterjemah telah meringkaskan, dia menterjemah dan meringkaskan risalah ini. Jadi kita akan baca teks dia di sini. Maka Syekh rahimahullah telah membahagikan kondisi berhukum dengan selain hukum Allah ini kepada kufur besar dan kufur kecil. Adapun keadaan yang menjadikan seseorang itu menjadi kufur akbar jika dia berhukum dengan selain hukum Allah ialah, yang pertama dia kata, ayyajhadal hakimu bighairi ma anzalallahu
ahqiyata hukmillahi wa rasulih. Yani yang pertama, pemerintah itu ataupun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu, berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia mengingkari ay yajhada ahqiyata hukmallahi wa rasulih, mengingkari akan haknya hukum Allah dan Rasulnya. Ini dia tak percaya, dia tidak percaya. Wa huwa ma'na ma ruwiya 'an Ibn Abbas wa ikhtarahu Ibn Jarir anna dhalika huwa juhud ma anzala Allah min al-hukm ash-shar'i wa hadha ma la niza'a fihi bayna ahli al-'ilm fa inna al-usul al-mutaqarrirah al-muttafaq 'alayh بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. Dan ini adalah makna yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, dan dipilih juga pendapat ini oleh Ibn Jarir, bahawa makna wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun ialah mengingkari, ingkar, tidak mau iktiraf benda tersebut sebagai hukum Allah. Dan ini tidak ada khilaf dalam kalangan ahli ilmu, kerana termasuk usul yang telah thabit, yang disepakati di kalangan ulama, bahawa sesiapa yang mengingkari salah satu daripada usul agama atau furu'nya yang telah diijma'kan ke atasnya, atau mengingkari satu huruf daripada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah qat'i, thabit secara qat'i, maka ia adalah kafir yang mengeluarkannya daripada agama. Jadi kondisi yang pertama, juhud, dia ingkar, dia ingkar apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasul. Dia kata tak wajib, ataupun dia kata yang haram itu halal, ataupun yang halal itu haram. Maka itu adalah, dan ini cukup satu benda sahaja, tak perlu banyak-banyak, satu benda. Dia kata arak halal, zina halal, itu dah menjadikan dia kafir kufur akbar wal a'yadu billah. Al-thani, yang kedua, alla yajhad al-hakim bighairi ma anzal Allah kawna hukmi Allah wa rasulihi haqqan, lakin i'taqada anna hukma ghairi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ahsanu min hukmih wa atam wa ashmal. Yani yang kedua, dia tak inkar, dia percaya ini hukum Allah, tetapi dia kata hukum manusia lebih baik, lebih elok daripada hukum Allah. Ini semacam macam orang kata madhhabus salafi aslam wa madhhabul khalafi a'lam wa ahkam. Dia kata madhhab salaf, ajaran Nabi itu selamat, tapi madhhab khalaf itu, yang takwil sifat itu, lebih cerdik dan lebih hebat. Itu kufur, kan? Menjadikan hukum selain hukum Allah sebagai lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga masalah, wal'iyaz billah. Lima yahtajuhu an-nasu min al-hukm bainahum 'inda an-niz' 'inda at-tanazu' imma mutlaqan aw bin nisbati ila ma istajadda min al-hawadith allati nasha'at 'an tatwir az-zaman wa taghayyur al-ahwal. وهذا أيضا لا ريب فيه لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. Kerana sangkaannya bahawa manusia berhajat kepada hukum dalam hukuman yang baru direka-reka oleh manusia ini, sama ada secara mutlak ataupun kerana mengikut keadaan semasa. Macam dia kata zaman sekarang dah tak sesuai lagi potong tangan pencuri, ataupun zaman sekarang dah tak sesuai lagi nak sebat orang minum arak, ataupun dah tak sesuai lagi untuk merejam penzina muhsan, atau apa-apa hukum, ataupun zaman sekarang dah tidak sesuai lagi untuk hukum orang murtad sebab zaman sekarang ada IC, zaman dulu tak ada IC. Ada orang cakap gitu, dia ingat hukum murtad sebab tak ada IC. Orang hukum murtad sebab keluar agama, bang. Bukan sebab tak ada IC. Ha? Ini kadang-kadang mufti pun cakap merapu. Baik. Allati nasha'at 'an tatwir az-zaman. Yang terhasil daripada perkembangan zaman dan perubahan keadaan.
dan ini semua tidak syak bahawanya kufur. Cakap macam ni kufur. Kan? Zaman sekarang tak sesuai lagi. Dia kata nak hukum orang murtad. Sebab apa? Sebab zaman sekarang sudah ada IC kad pendalan. Zaman dulu tidak ada IC. Jadi agama itu menjadi ukuran kewarganegaraan. Kan mengarut cakap begitu. Kan? Tak kufur lah. Kufur itu. Kan? Kerana buatan ini dia mentafdilkan, dia melebihkan hukum manusia yang mana ia hanyalah zubalatul afkar. Kata Syekh sini, ya mahdu zubalatil adhan, ia hanyalah sampah-sampah pemikiran. Ha? Atas hukum Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi maknanya tidak syak lagi orang yang menganggap ada. Sebab Allah Ta'ala kata, wa man ahsanu minallahi hukman liqawmi yuqinun. Allah Ta'ala kata, afa hukman jahiliyati yabgun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqawmi yuqinun, siapa yang lagi yang lebih baik hukumnya selain daripada Allah bagi orang yang yakin? Tidak ada lagi hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syekh tambih di sini, dia kata, wa hukmullahi wa rasulihi la yakhtalifu fi dhatihi bi ikhtilafil azmani wa tatawwuril ahwa tatawwuril ahwali wa tajaddudil hawadithi فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك علم ذلك من علمه وجهله من جهله. يعني شبهة setengah orang dia kata tak, hukum agama ni berubah mengikut perubahan zaman dan masa. Kita kata ini salah. Dia kata, Syekh kata di sini, dan hukum Allah dan Rasulnya tidak berbeza pada dirinya sendiri, pada zatnya, dengan berubahnya zaman dan berkembangnya keadaan semasa atau berlakunya kes-kes baharu. Melainkan tidak ada satu kejadian itu melainkan ada hukumnya dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nas terang-terang atau secara zahir atau secara istimbat atau lain-lain. Semuanya ada dalam kaedah hukum Islam. Ada hukum, cuma kadang-kadang tidak dijelaskan secara nas. Boleh jadi kena guna qiyas, boleh jadi kena guna istishab, boleh jadi kena guna istislah dan lain-lain kaedah. Tapi semuanya balik kepada Quran dan sunnah. Kita ada qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ni ambil dari mana? Diputuskan oleh sidang parlimen kah? Tak. Qawaid fiqhiyah ni adalah kaedah yang Allah sebut dalam Quran dan hadis. Diambil daripada hadis, diambil daripada ayat Quran. Kan? Macam kaedah kita ada dalam fiqh, ad-dararu yuzal, kemudaratan mesti dihilangkan. Diambil daripada hadis, la darara wa la dirar. Hadis Nabi SAW kata, la darara wa la dirar, jangan mudarat diri sendiri, jangan mudarat orang lain. Kan? Hadis apa nama? Al-Mashaqqah tajlibu taysir. Apa kaedah Al-Mashaqqah tajlibu taysir, kisah payahan bawa kepada kesenangan. Ini dia dapati daripada istiqra' hukum syariah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak kamu senang, Allah tak mau kamu susah dalam beribadah, dalam melaksanakan hukum syariah. Maka diberikan rukhsah bagi orang yang berpuasa ketika musafir untuk buka puasa, orang sakit buka puasa, orang musafir qasar salat, orang yang cacat meninggalkan jihad, orang yang tidak jumpa tukang jurutulis waktu musafir untuk berhutang dibenarkan untuk gadai dan lain-lain. Kaedah hukum hakam berdasarkan hukum-hukum ini kita dapat kaedah al-mashaqqatu tajlibu taysir, kesusah payahan membawa kepada memudahkan. Jadi dia bukan datang daripada fikiran manusia. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من من معرفة مدارك الأحكام وعللها. Dan bukanlah makna yang disebut oleh para ulama. Dia ada kaedah yang ulama sebut ialah taghayyurul fatwa. Berubahnya fatwa. Bitaghayyuril azmani wal amakini wal ahwal. Fatwa boleh berubah dengan berubahnya masa, tempat
dan keadaan. Ini bukan yang berubah fatwa, bukannya hukum. Baik. Bukanlah makna apa yang disebutkan ulama berkenaan berubahnya fatwa dengan berubahnya keadaan, apa yang disangka oleh orang yang tidak sedikit pengetahuan mereka tentang tempat ambilan hukum dan illah-illahnya. Haythu dhannu anna ma'na dhalika bihasabi ma yulaimu iradatahum syahwaniyatil bahimiyah wa aghradahumud dunyawiyyati wa tasawwuratihimul khati'atil wabiyyah. Bukanlah apa yang mereka sangka, di mana mereka ini, kelompok sesat ini menyangka bahawa makna kaedah yang disebut oleh ulama ini adalah sesuai dengan apa yang apa yang dikehendaki oleh syahwat mereka yang bersifat kehayawanan dan tujuan keduniaan mereka dan pandangan mereka yang salah. Walihada tajiduhum yuhamuna 'alayha wa yaj'aluna an-nususa tabi'atan laha muqadatan ilayha mahma amkanahum fayuharrifuna lidhalika al-kalima 'an mawadhi'i. Oleh sebab itu kamu dapati mereka ini sering berlindung di sebalik kaedah ini dan menjadikan nas sebagai ikutan kepada kaedah ini. Semampu mungkin mereka akan mengubah ayat-ayat Allah daripada makna yang sebenar. Wahina idzin ma'na taghayyurul fatwa bi taghayyur ma'na taghayyuril fatwa bi taghayyuril ahwali wal azman muradul ulama'i minhu. Sedangkan makna yang dikehendaki ulama berubahnya fatwa dengan berubahnya zaman dan tempat, ma kana mustashabuhu fihi al-usul asy-syar'iyyah wal 'ilal al-mar'iyyah wal masalih allati jinsuha muradul lillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikehendakkan di sini ialah apa yang diiringi padanya kaedah-kaedah syarak dan illah-illah yang diraikan dan maslahah-maslahah yang dikehendaki Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berubahnya zaman bukan sebab zaman dan sebab keadaan yang mengubah fatwa, tapi yang mengubah dia illah hukum, illah hukum ataupun maslahah yang diraikan. Masalahnya, kalau orang tanya, apa hukum memakan daging khinzir, daging babi? Hukumnya haram. Itu hukum, tak berubah. Dia takkan berubah dengan satu zaman, satu tempat. Hukum sesat kekal, daging khinzir haram, tak boleh makan. Tapi kalau orang datang tanya satu kes, satu orang dia masuk dalam apa nama hutan, dia pun tak reti nak pilih daun-daun, dia tak boleh beza daun yang meracun dengan daun yang tak beracun. Bekalan makanan dia habis, tiba-tiba terserempak dengan khinzir, dia pun tangkap makan. Apa hukum? Kita kata dibenarkan baginya untuk memakan sekadar hajat. Hukum makan khinzir bagi ketika itu apa? Haram. Hukum tetap haram. Daging khinzir tak jadi halal, dia tetap haram. Dibenarkan untuk dia sahaja untuk melakukan perbuatan haram ketika itu. Itu kaedah datang, dia sebut ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat membolehkan benda yang dilarang, bukan menghalalkan. Tengok ulama bila dia pilih perkataan kalimah ada sebab. Kenapa kaedah tak datang dengan makna dengan kalimah ad-darurat tuhillul mahzurat? Darurat menghalalkan yang haram, tak? Dia tak kata gitu, dia kata tubih. Dalam istilah fuqaha ada beza di antara ibahah dengan halal. Kan? Masalah tayammum. Kan? Tayammum dia mengangkat hadas ke mengharuskan solat? Dia mengharuskan solat. Kalau orang ambil tayammum, dia kata aku niat tayammum untuk mengangkat hadas, sah tak tayammum? Tak sah. Kan? Tayammum hanya istibahatul salah, membolehkan dia solat. Hadas tak terangkat. Sebab tu bila jumpa ayat, dia kena ambil wuduk dan dia kena mandi wajib. Kalau dia mengangkat hadas, jumpa ayat pun tak payah mandi dah. Kan? Dia cuma membolehkan salat sahaja. Kan? Ini nampak hukum tidak berubah. Tapi yang berubah ialah fatwa.
untuk kondisi tertentu bagi orang tertentu dengan keadaan yang diraikan oleh syarak membenarkan dia buat satu pelanggaran terhadap hukum. Ada orang ni junub, tak jumpa air dalam musafir. Kan? Jadi maknanya dari satu sudut dia tak boleh solat dalam keadaan junub. Kan? Dan solat tidak sah dalam keadaan junub, tapi disebabkan dia tak jumpa air, syarak benarkan dia solat dalam keadaan junub jikalau dia tayammum. Tetapi perbuatan solat dalam keadaan junub pada hukum tidak berubah, tetap tak boleh, tapi syarak benarkan untuk dia fulan saja. Orang yang keadaannya begitu sahaja dibenarkan, bukan di bukan menjadikan solat itu boleh tanpa tanpa wuduk dah. Sebab itu hadas dia tak terangkat. Ha? Hadas tidak terangkat, dia cuma istibahatul solat. Baik. Jadi itu kaedah yang kita kena faham. Jadi jangan terpengaruh dengan dakyah-dakyah kelompok liberal ini hari ini yang suka mengatakan bahawa hukum berubah mengikut zaman dan tempat, dia kata. Tak kena. Hukum tidak berubah mengikut zaman dan tempat. Bila bila diwar-warkanlah kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an tidak memotong tangan pencuri semasa musim kemarau, adakah maknanya Umar tak potong terus tangan orang pencuri? Tak. Kalau sabit syahadahnya, sabit saksinya, tetap dipotong. Cuma keadaan musim kemarau itu, musim tak ada makanan, ada syubhah. Ada syubhah. Dan kaedah mengatakan tudra'ul hududa bisyubhat, tudra'ul hududu bisyubhat, ditolaknya hudud dengan syubhah. Syubhah yang kuat, syubhah yang kuat, bukan makna hudud dibuang langsung. Jadi beza, kita kena faham. Dalam kondisi bila umat Islam tak mampu melakukan satu perkara, bukan makna hukum tak ada, hukum ada. Kan, zaman sekarang ni kalau kita kata hukum hakam ahli zimmah ataupun jihad, jihad ada. Hukum hakam ahli zimmah ada. Semua hukum ada. Hukum apa ni, hamba sahaya ada. Cuma tak terlaksana kerana tidak ada syarat-syarat yang dikehendaki syarak. Kadang-kadang golongan liberal ni dia nak kata bila dah kita tak boleh buat, kita kata hukum tak ada. Tak boleh lah tu. Awak tak mampu buat bukan makna hukum tidak ada. Ha. Sebab itu wanita bila datang bulan haid, solat tetap wajib. Sebab tu ulama tak namakan haid sebagai penggugur kewajipan solat. Dia kata mani', menghalang. Dia bukan mustatak. Dia hanya menghalang. Menghalang untuk dia solat, menghalang untuk dia puasa, bukannya menggugurkan kewajipan puasa. Sebab tu puasa dia kena qadha. Ha, kalau haid itu menggugurkan kewajipan berpuasa, tak kena qadha dah. Ha, tapi dia menghalang untuk dia berpuasa. Istilah ulama pilih cukup detail. Pasal apa hukum wada'i itu namakan mani'un, bukan musqitun. Menghalang, bukannya penggugur. Ada sebab. Ha, jadi maknanya kita kena faham. Kata Syekh lagi, وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَرْبَابَ الْقَوَانِينَ الْوَضْعِيَّةِ عَنْ ذَلِكَ بِمَعْزِلٍ وَأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ إِلَّا عَلَى مَا يُلَائِمُ مُرَادَاتِهِمْ كَائِنَةً مَا كَانَتْ وَالْوَاقِعُ أَصْدَقُ شَهِدٍ. Dan diketahui bahawa pembuat undang-undang buatan manusia ini tidak mengikut kaedah syarak, bahkan mereka jauh daripada kaedah ini, dan mereka tidak berkata kecuali apa yang sesuai dengan kehendak mereka, apa sahaja kehendak tersebut, dan realiti menjadi sebaik-baik saksi akan tindakan mereka. Betul? Kalau kita tengok orang yang buat undang-undang manusia zaman sekarang ni, dia buat undang untuk kepentingan diri dia yang boleh menguntungkan dia, bukannya bukannya ikut hukum syariah yang dia dakwa ikut hukum syariah, meraihkan maqasid syariah lah apa. Itu semua mengarut semua tu. Itu semua hanyalah kita kata alasan-alasan manis untuk membenarkan racun yang diminum. Dia macam buah stevia adalah racun lah.
Lepas tu minum. Manis dia kata, tapi racun. Itu semua karut. Alasan-alasan untuk membenarkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Al-thalith, kondisi yang ketiga. Alla ya'taqid kaunahu ahsana min hukmillahi wa rasulih, lakin i'taqada annahu mithluhu. Fahadha kan naw'aini alladhaini qablah fi kaunihi kafiran al-kufran naqila 'anil millah lima yaqtadihi dhalika min taswiyatil makhluqi bil khaliq wal munaqadati wal mu'anati liqawlihi 'azza wa jalla laysa kamithlihi shay' ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. طيب yang ketiga, dia tak kata lebih baik, dia kata sama. Dia tidak beriktikad hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah dan Rasul. Tetapi dia beriktikad bahawa ianya seumpama, sama, setara, setaraf dengannya. Maka ini juga seperti jenis dua jenis yang sebelum ini, yang mana ia adalah kafir yang mengeluarkan daripada agama. Kerana ini membawa kepada menyamakan makhluk dengan Tuhan. Dan mengingkari ayat Allah Azza wa Jalla laisa kamithlihi syai', tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan lain-lain ayat atas makna ini yang menunjukkan keesaan Allah dengan kesempurnaan dan mensucikannya daripada persamaan dengan makhluk pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya, dan dalam hukum dalam perkara-perkara yang menjadi perselisihan dalam kalangan manusia. Hukum Allah ni apa? Fi'lullah. أحكام الشرعية أفعال الله عز وجل. حكم حكم شرعية adalah perbuatan-perbuatan Allah. Kalau kita kata hukum manusia sama dengan hukum Allah, makna kita kata perbuatan manusia sama macam perbuatan Allah. Dan ini tashbih dan tajsim dan tanfil, dan ia kufur. Dan ini adalah membatalkan aqidah tauhid asma al-husna dan sifat al-aliyah. Munaqadah Allah pada nama Allah. Al-Hakam dalam hadis, seorang sahabat digelar sebagai Abul Hakam. Maka Nabi tanya, kenapa mereka menggelar kamu sebagai Abul Hakam? Dia kata, ya Rasulullah, orang bila bergaduh datang jumpa aku, aku putuskan satu keputusan. Maka apa saja yang aku putuskan, mereka akan terima. Tak pernah lagi dalam sejarah aku ni, keputusan aku orang tak terima. Macam dia terdik. Maka Nabi kata, Al-Hakam huwa Allah. Al-Hakam, yang menghukum begini, yang hukumnya tidak ditolak, hanyalah Allah. Dan Nabi tanya dia, apakah kamu ada anak? Dia kata, ada. Siapa yang paling besar? Nama Shuraih. Maka dia pun digelar Abu Shuraih. Dan dia adalah ayah kepada Qadhi Shuraih. Dan Qadhi Shuraih masyhur, Qadhi yang paling cerdik dalam sejarah Islam. Dan sebab pak dia pun dah macam tu. Maka menunjukkan bahawa tidak boleh disamakan manusia dengan Allah dalam namanya Al-Hakam dan sifatnya Al-Hukmu, pemerintahan, hukum. Hanya Allah sahaja. Sebab tu Nabi kata, akhna'as min inda Allah ta'ala malikul amlak au shahin shah. Nama yang paling jijik di sisi Allah ialah raja segala raja ataupun shahin shah, raja segala raja dalam bahasa Farsi. Maknanya, dan termasuklah para ulama kata tak boleh menggelarkan manusia dengan qadil qudat, qadi segala qadi, kecuali dalam dikaitkan dengan nama tempat ataupun negeri lah. Macam Hakim, Hakim Agung Malaya, tak apa lah. Kalau dia digelar nama dia Hakim Agung macam tu saja, tak boleh. Tayyib. Jadi yang ketiga tadi ialah menyamakan hukum Allah dengan hukum makhluk. Yang keempat, kondisi yang keempat yang menjadikan dia kafir akbar apa dia? Alla ya'taqida kauna hukmil hakimi bighairi ma anzalallahi mumathilan
لحكم الله ورسوله فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه. Yang keempat, dia tidak beriktikad sama apatah lagi lebih baik. Tetapi, dia kata harus. Dia tak kata sama, dia kata harus. Dia kata hukum Islam lebih baik, hukum Islam yang wajib, hukum Islam yang terbaik. Tapi kalau kita guna hak common law ni pun harus juga. Ha, ni harus. Ha? Kalau dia kata harus, maka dia telah jadi kafir. Ha? Ya, kalau kita potong tangan pencuri itu yang terbaik. Kalau ya, tapi kalau kita tak potong, kita bagi dia kerja pun boleh juga. Ha, gitu. Ya. Kalau kita kena rejam penzina muhsan, itu yang wajib, itu yang terbaik, itu yang boleh menyelesaikan masalah. Tapi kalau denda 3,000 pun boleh juga. Ha. Itu adalah kufur. Itu adalah kufur akbar. Kerana apa? Kerana mengharuskan benda yang haram. Of course lah. Dia menghalalkan apa yang haram dengan ijma' yang telah diketahui dengan nas yang sahih lagi sarih dan ijma' tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, empat dah. Yang kelima, al-khamis, yang kelima, wa huwa a'zamuha wa ashmaluha wa azharuha mu'anatan li syar'i wa mukabaratan li ahkamih. Syekh kata yang ni yang paling dahsyat, yang paling menyeluruh dan yang paling jelas melawan hukum syariah. Apa dia? Wa mashaqatan lillahi wa rasulih, dan menyelisihi Allah dan rasulnya. Wa mudahatan bil mahakim syar'iyyah i'dadan wa imdadan wa irsadan wa ta'silan wa tafri'an wa tashkilan wa tan'i' wa tanwi'an wa hukman wa ilzaman ومراجع ومستندات فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهل هذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة القانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. Dia kata yang ni yang paling dahsyat, iaitulah apa? Meniru mahkamah syariah dengan mengadakan persediaan, memberikan segala bekal-bekal, meletakkan tempat dan usul dan tafri' dan tashkil, dan mempelbagaikan kaedah hukum dan ilzam, dan diadakan rujukan-rujukan dan sandaran. Ya'ni dipanggil at-tashri'ul 'am. At-tashri'ul 'am, meletakkan syariat ammah. Yang tadi, yang empat benda yang kita bincang tadi dalam kondisi kalau dia apa? Dalam satu kes, dalam satu perkara. Yang kelima ni yang paling dahsyat. Dia buang terus semua hukum syariah, dia ambil hukum lain ganti. Bukan satu dua, semua. Lepas tu dia letakkan sebagai ilzam, dia wajibkan pula orang. Ha, inilah hukum negara kita yang kita kena ikut. Ha, kan? Kita ada mahkamah yang akan berhukum dengan hukum ini. Kita ada law enforcement. Kita ada apa nama dia punya polis, dia punya askar yang akan menjaga undang-undang ini daripada dicabar. Dijadikan dia macam syariah sebiji. Ha, kan? Yang ini dinamakan sebagai tahkimul qawaninil wad'iyyah. Berhukum dengan kanun wad'i. Diletakkan sebagai undang-undang am. Dia beza condition antara satu orang dia buat maksiat tanpa dia ilzamkan orang dengan dia ilzamkan maksiat dia secara umum kepada semua orang. Beza. Sebab tu ulama kata orang yang kalau dia tak nak bayar zakat sebab bakhil, sebab kedekut,
dia tak kafir. Dia tak kafir. Tapi kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengkafirkan orang yang tak bayar zakat di zaman dia? Sebab depa bukan kerana bakhil. Depa dah tak percaya, tak percaya dengan bentuk apa? Depa tak cakap begitu, tapi dengan cara bila depa melawan pemerintah, bila datang, bila ada orang nak ambil zakat, depa sediakan tentera jaga, jangan bagi mai masuk negeri kami. Nampak? Orang yang tak sembahyang hari raya seorang-seorang dia, apa hukum makruh? Tapi kalau satu kampung ijtihad, kita takkan solat raya. Apa jadi? Ulama kata apa? Kampung itu diperangi. Diqital, kata dia. Pemerintah wajib perang. Sebab apa? Mereka ada imtina'. Ini dia namakan kufur imtina'. Yang kita dah bahas sebelum ni. Kufur imtina. Dia bukan kerana syahwat, tapi kerana dia anggap tak wajar, tak patut. Perbuatan dia menunjukkan dia menganggap hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah. Dia takkan buka mahkamah yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan dia buat undang-undang, susun pula perlembagaan, susun pula apa nama kitab-kitab undang-undang ini, tulis pula, dibuat pula sekolah-sekolah, kolej-kolej untuk belajar dan sebagainya. Sebiji macam orang mengaji syariah. Dibuat pula kuliyatus syariati wal qanun. Kuliah syariah dan undang-undang. Undang-undang tu maksudnya undang-undang manusia. Melainkan kerana dia i'tiqad bahawa inilah undang-undang yang terbaik. Dan ini tabdilul li syariah. Ini mengubah syariah. Kata Syekh, seperti mana mahkamah syariah ada rujukan dan tempat ambilan hukum, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mahkamah ini ada pula rujukannya, itulah kanun yang dicampur aduk daripada agama yang pelbagai dan undang-undang yang pelbagai, seperti undang-undang Perancis, undang-undang Amerika, undang-undang British dan lain-lain daripada undang-undang, dan daripada mazhab-mazhab ahli bid'ah yang bersandar kepada syariah dan lain-lainnya. فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليه أسراب إثر أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة. شيكتا Mahkamah-mahkamah ini terbuka di banyak negeri-negeri Islam. Pintunya terbuka kepada manusia dan orang pun berbondong-bondong datang kepadanya. Para hakimnya berhukum dalam kalangan mereka dengan hukum yang menyalahi sunnah dan kitab daripada undang-undang kanun-kanun buatan manusia, dan melazimkan mereka dengannya dan mengikrarkan mereka atasnya. Maka kufur yang mana akan lebih besar daripada kufur ini? Dan apakah lagi tindakan yang melawan syahadah Muhammadur Rasulullah yang lebih besar daripada tindakan ini? Wa dhikru adillati jami'i ma qaddamna ala wajhil basti ma'lumatun ma'rufa la yahtamilu dhikraha hadha al-mawdu'. Fa ya ma'syaral uqala wa ya jama'atil adhkiya wa ya ulil nuha, kayfa tardawna an tajri 'alaykum ahkamu amsalikum wa afkaru ashbahikum aw man huwa aw man hum dunakum mimman yajuzu 'alayhim al-khata' bal khata'uhum aktharu min sawabihim bikathir bal la sawaba fi hukmihim illa ma huwa mustamiddun min hukmillahi wa rasulihi nassan aw istinbatan. Dia kata, macam mana kamu ni orang yang berakal, dan dia kata menyumbut dalil-dalil apa yang telah kami sebutkan ini amatlah banyak, dia kata, dan diketahui. Jadi saya kata, macam mana kamu boleh redha dengan hukum yang sebegini rupa? Hukum datang daripada manusia sendiri yang boleh salah, bahkan salah mereka tu banyak. Bahkan tidak ada undang-undang mereka yang betul, melainkan yang sesuai dengan hukum Allah dan Rasul sahaja. Jadi kenapa kamu jadikan undang-undang ini sebagai pilihan kamu? Tada'unahum yahkumuna fi anfusihim wa dima'ikum wa absharikum wa a'radikum wa fi ahlikum min azwajikum wa dhararikum wa fi amwalikum wa sa'iri hukukikum wa yatrukuna wa yarfuduna an yahkumu fikum bi hukmillahi wa rasulih alladhi la yatatarraku ilayhi al-khata' wa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid.
Sedangkan kamu membiarkan mereka berhukum pada kamu, diri kamu, darah kamu, kehormatan kamu, keluarga kamu, anak bini kamu, harta kamu dan semua hak-hak kamu dengan hukum mereka yang penuh salah, dan meninggalkan dan menolak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya yang tidak ada salah sama sekali, yang tidak ada batil dari depan maupun belakang, diturunkan daripada Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mulia. Wa khudu'an nas wa rukhuduhum li hukmi rabbihim khudu'an wa rudukhun li hukmi man khalaqahum ta'ala liya'buduh fakama la yasudu al-khalqu illa Allah wa la ya'buduna illa iyyah wa la ya'buduna al-makhluq فكذلك يجب ألا يرضخوا ولا يخضعوا أو يقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. Seperti mana kata Syekh, manusia tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mereka tidak boleh berhukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa Taala, kerana berhukum dengan hukum Allah maknanya tunduk patuh kepada Allah, dan berhukum dengan hukum makhluk itu maknanya tunduk patuh kepada makhluk. Maka ini adalah syirik dalam taat dan syirik dalam hukum, termasuk dalam syirik uluhiyah. Tidak boleh, kerana ia telah mensyirikkan Allah dalam tashri', dalam meletakkan undang-undang halal dan haram. Ha? Kerana mahkamah itu pula lah yang menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar. Apa yang dibenarkan mahkamah, maka ia benar. Apa yang disalahkan oleh undang-undang itu, maka ia salah. Dalam bab muamalat, apa yang telah diluluskan oleh bank, oleh undang-undang syarikat dan lain-lain, maka itulah yang benar. Walaupun pada hakikatnya ia berlawanan dengan ahkam syar'iyah dalam muamalat. Maka itu telah, itu beza di antara orang yang makan riba sendiri-sendiri dengan menjadikan riba sebagai kanun. Jadikan riba sebagai kanun, kan, diletakkan pula undang-undang, disusun pula structure dia. Macam mana kiraan riba ni, untung dia macam mana nak bagi, kan? Itu beza. Dan kalau siapa langgar pula peraturan makan riba tersebut, dia hukum pula, kan? Oh, mereka yang tidak mau dengar cakap dan tidak ni, dihukum pula sebagai hukumnya, sebagai hukum melanggar syariah, dianggap jual beli yang tidak sah dan sebagainya, dibatalkan kontrak sedangkan tidak berlandaskan syariah, wal'iyadu billah. Maka ini termasuk tabdilus syariah, dan perbuatan ini adalah kufur akbar, tidak syak lagi. Maka dia kata, wajiblah atas orang yang berakal untuk menahan diri mereka daripadanya, kerana ini menunjukkan memperhambakan diri kepada mereka dan berhukum dengan hawa nafsu dan tujuan diri sendiri dan yang kesalahan. Dan lebih lagi ia adalah kufur dengan nas firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini telah masuk dalam ayat ni, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sebab dia sama macam perbuatan Yahudi tadi, bila ditanya apa hukum orang berzina, dia kata ini hukum dia, ini hitamkan wajah, letak atas keledai, iring kampung. Dalam Taurat tak ada hukum rejam, dia tutup. Jadi dia tukar hukum Allah Ta'ala. Ini telah menukar hukum, dia telah tukar hukum. Allah Ta'ala kata zina kena sebat 100 rotan, dia kata tak, denda 3,000. Kan, itu kan dah satu munaqadah, menggantikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum yang baru. Kan, menggantikan hukum Allah, tukar hukum tu eh, tanpa ada sebarang syubhah, tanpa ada sebarang syubhah. Apa beza orang ni dengan orang buat bid'ah? Beza dia sikit je, sikit je. Orang bid'ah dia ada syubhah daripada nas masalahnya. Yang ni tak ada syubhah langsung, yang ni dia memang tahu, memang dia tukar hukum, memang dia tahu bahawa ini bukan hukum syarak, tak ada dalil walaupun sedikit. Dan dia tahu ini undang-undang dia ambil daripada kanun Perancis ke, kanun Britain ke, kanun Amerika ke, dia tahu. Yang jelas bahawa perbuatan dia adalah kufur. Perbuatan dia adalah kufur. Perbuatan dia adalah kufur. Keenam, yang keenam lebih kurang yang kelima juga,
ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائر من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلمهم يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحضون على التحكم إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية وإرادا ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله. Enam ialah hukum adat pun sama. Jangan ingat hukum jahiliah, hukum jahiliah atau hukum Perancis, Britain saja. Hukum adat. Kata Syekh, apa yang dihukumkan dengannya kebanyakan ketua-ketua kabail, ketua-ketua kabilah daripada orang Badwi dan lain-lain daripada hikayat nenek moyang mereka. Menjadikan hukum am. Jangan. Kalau berzina apa hukum? Nenek adat nenek moyang buat macam ni. Kalau minum arak, apa hukum? Nenek moyang punya hukum macam ni. Meninggalkan hukum syarak, hukum adat. Ini adalah berlawanan dengan Islam. Semua adat mesti tunduk kepada undang-undang Islam. Tidak boleh adat jadikan sebagai kanun. Kan? Bukan sahaja menjadikan undang-undang Perancis itu sebagai undang-undang menggantikan syariah kufur, bahkan menjadikan adat temenggung ke, adat pepatih ke, adat apakah sebagai ganti bagi undang-undang syariah adalah kufur. Adalah kufur. Sebab apa? Dia telah menjadikan dia hukum am, tashri' am, hukum untuk semua orang, dan diilzamkan seperti hukum syariah. Perbuatannya itu dia telah menyamakan hukum tersebut dengan hukum syariah. Dia balik kepada nombor 1, 2, 3, 4 juga. Kan? Maknanya perbuatan dia menzahirkan bahawa dia menganggap benda tu sekurang-kurangnya harus. Sebab dia buat tanpa rasa, rasa bersalah dan sebagainya. Baik. Itu yang jenis kufur akbar. Wa ammal qismu thani, jenis yang kedua, kufur asgar. من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملة يتلها أن tidak mengeluarkannya daripada agama. فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون telah terdahulu bahawa tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma terhadap firman Allah Azza wa Jal, barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang yang kafir. Surah Al-Ma'idah ayat 44. Qad shamila dhalika al-qisma wa dhalika fi qawlihi radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma fi al-ayah kufrun duna kufrin wa qawluhu aydan laysa bil kufri alladhina laysa bil kufri alladhi tadhhabuna ilayh. Di mana dia merangkumi juga makna kufur di sini, kufur asghar. Di mana radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mentafsirkan ayat ini, dia kata kufur yang di bawah kufur. Ataupun dalam riwayat lain kata bukanlah kufur yang kamu faham. Ini bukan kufur akbar. Wa dhalika an tahmilahu shahwatuhu wa hawahu 'ala al-hukmi fi al-qadiyyati bighairi ma anzala Allah ma'a i'tiqadihi anna hukma Allah wa rasulihi huwa al-haq wa i'tirafuhu 'ala nafsihi bil khata'i wa mujanabati al-huda. Yaitulah kondisi dia macam mana? Disebabkan syahwat dan hawa nafsunya atas hukum dalam satu kes tertentu dengan bukan yang Allah turunkan. Dalam keadaan, yakni dia berhukum dengan sunnah hukum Allah itu kerana nafsu syahwat. Kerana menerima rasuah atau lain-lain. Dalam keadaan dia beriktikad bahawa hukum Allah dan Rasulnya itulah yang benar dan dia mengiktiraf dirinya salah dan menyelisihi petunjuk wahyu. وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر. Walaupun inilah tidak mengeluarkan dia daripada agama, tetapi ia maksiat yang sangat besar, lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرا. Lebih besar dosanya daripada zina, minum arak, mencuri, sumpah palsu dan lain-lainnya. Kerana maksiat yang Allah namakan dalam Quran sebagai kufur, lebih besar dosanya daripada maksiat yang tidak dinamakan sebagai kufur. Tapi ini syaratnya macam mana? Syaratnya adalah dia pada asalnya berhukum dengan hukum Islam. Hukum am dia adalah hukum Islam. Kanun dia kanun Islam.
Tapi dalam masa yang sama dia, contohnya, memang hukum asalnya tersemat dalam perlembagaan dia, bahawa sesiapa yang berzina, kalau dia bukan muhsan, hendaklah disebat 100 rotan dan dibuang negeri setahun. Dan kalau dia muhsan, hendaklah direjam sampai mati. Itu hukum yang dipakai dalam mahkamah tersebut. Tapi tiba-tiba yang kena dakwa itu adalah kawan dia ataupun adik-beradik dia, maka dia pun cari jalan untuk melepaskan orang tersebut daripada kena hukum. Ataupun orang tu bayar rasuah dekat dia, bagi duit upah supaya dia lepaskan tertuduh daripada hukuman. Itu kes macam itu. Kes begitu maknanya dia adalah kufur asghar. Sebab itulah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat ni, dia kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dia kata apa? Ar-risha. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang yang kafir. Maknanya apa? Rasuah, dia kata. Yani dia tidak berhukum dengan hukum Allah kerana rasuah. Dia meninggalkan dalam kes itu, dalam kasus itu, bukan yang dia jadikan satu undang-undang am untuk semua orang, tak. Dalam kes itu dia melepaskan orang itu, maknanya dia jair dalam hukum. Tapi kalau dia kata tak, ada pun yang 1, 2, 3, 4, jenis 1, 2, 3, 4 yang kita sebut tadi pun sama. Dalam kes tertentu. Masalahnya dia kata dalam zina sahaja. Zina, dia kata boleh kita hukum selain daripada rejam dan sebat. Itu contoh. Tapi minum arak, judi apa semua, dia masih lagi mengikut hukum syariah Islam. Yang itu juga jatuh kufur. Jatuh kufur. Kan? Tapi kalau dia jadikan hukum am yang disebut sebagai tashri'ul am, tashri' am tak boleh. Tashri' am adalah kufur akbar. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, yang telah diterjemahkan dalam buku kita secara ringkas daripada muka surat 305 sampai dalam muka surat 308. Baik. Jadi ini adalah kondisi-kondisi berhukum daripada yang mana menjadikan seorang itu terkeluar daripada Islam ataupun tidak terkeluar daripada Islam. Condition berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan pelakunya terkeluar daripada Islam atau tidak terkeluar daripada Islam. Baik. Kemudian kitab kita ni dia membincangkan masalah kafir mengkafir. Sebelum itu kita kena tambih, apa yang kita bincang tadi itu adalah hukum atas perbuatan takfir mutlak. Takfir mutlak, bukannya takfir muayyan lagi. Takfir muayyan belum masuk lagi. Kita masih lagi membahaskan takfir mutlak. Ini apa yang kita sebut tadi, takfir mutlak. Maknanya bukan mesti setiap kerajaan yang berhukum dengan common law kafir. Bukan mesti semua hakim yang jadi dalam mahkamah sivil kafir. Untuk berhukum atas individu kita akan bahaskan nanti. Ini adalah takfir mutlak seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah dalam syarah kitab Tauhid Beliau Al-Qawlul Mufid. Ini adalah hukum perbuatan. Perbuatan tersebut kufur. Perbuatan berhukum dengan common law, berhukum dengan British law, apa saja law yang lain daripada syariah, dibuat mahkamah dan sebagainya, perbuatan ini adalah kufur akbar. Tetapi tidak melazimkan setiap orang yang terlibat dalam hal itu menjadi kafir. Itu kena faham. Tak faham. Ambil contoh mudah. Yang macam kita sebut sebelum ni lah. Orang yang menghalalkan zina, adakah setiap orang yang menghalalkan zina dia kafir? Tak. Kok dia ada syubhah, dia baru masuk Islam. Kan? Adakah setiap orang yang buat benda kufur jadi kufur? Tak. Kan? Kaedah dia balik pada kaedah yang telah kita sebutkan sebelum ini. Baik. Kalau ingat, ingatlah. Kalau tak ingat, emang kan, buat macam mana? Manusia terdedah pada kelupaan.
Baik. So kita masih lagi dalam isu takfir mutlak. Okey. Baik. Kemudian dia kata masalah takfir mengkafirkan. Oh, kafir mengkafirkan pula dia bincang isu takfir. Baik. Jadi isu kafir mengkafirkan inilah yang kita nak bincangkan sebagai takfir muayyan. Jadi kita dah habis isu takfir mutlak. Kita dah bincangkan takfir mutlak itu apa dia? Kita dah bincangkan kufur yang membentuk yang pertama i'tiqad. Sesiapa yang meninggalkan i'tiqad, sesiapa yang melakukan i'tiqad yang haram, yang jadi kufur, yang berlawanan dengan asal iman. Kufur dalam bentuk perkataan. Perkataan apa yang kalau kita tinggal jadi kufur? Dua kalimah syahadah. Kan? Apa perkataan yang kalau kita buat jadi kufur? Perkataan yang berlawanan dengan asal iman. Sama juga perbuatan. Kita dah bincangkan hari itu isu orang tinggal salat. Kan? Orang yang tinggal rukun Islam. Orang yang tinggal amalan seluruhnya. Itu semua dipanggil hukum takfir mutlak. Takfir mutlak. Takfir mutlak maknanya hukum secara mutlak. Hukum atas perbuatan tersebut. Kita belum bincang lagi hukum orang. Kan? Adapun orang yang meninggalkan solat secara khusus. Kan? Itu kita tak bincang lagi. Kan? Kita baru bincang hukum perbuatan meninggalkan solat. Kita dah sebut. Kan? Tayyib. Jadi masalah takfir, kita dah sebut takfir ada dua, mutlak dan muayyan. Ini kita dah bincangkan panjang lebar berkenaan dengan takfir mutlak. Kemudian ada satu condition hukum dipanggil takfir muayyan, takfir individu, takfir orang tertentu. Fulan bin Fulan kafir. Itu makna dia. Yang kita bincang hari itu takfir mutlak ialah siapa buat sekian-sekian kufur. Perkataan ini kufur, perbuatan ini kufur. Itu takfir mutlak. Sekarang kita nak bincang Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan kafir. Macam mana kita nak boleh keluarkan hukum ini atas orang? Atas orang dia ada kaedah-kaedah lain. Dia mesti ada dia punya dawabit-dawabit yang lebih ketat. Tidak boleh suka-suka hati kita nak kafirkan orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai kafir. Baik. Secara mudahnya kata ulama, secara mudahnya kata ulama, apabila kita menghukum satu amalan atau perbuatan atau perkataan atau i'tiqad sebagai kufur, tidak melazimkan orang yang buat atau bercakap benda tersebut atau beriktiqad benda tersebut sebagai kafir. Kecuali jikalau telah cukup syaratnya dan hilang benda yang menghalang kita daripada menjadikan dia kafir. So, syarat dia mudah dari satu sudut. Sudut dia adalah dari sudut teorinya. Teorinya senang. Siapa yang buat benda kufur atau iktiqad benda kufur atau cakap benda kufur dalam keadaan cukup padanya syarat-syarat dan terangkat daripadanya halangan, maka dia adalah kafir. Tapi kita kena tahu lah apa syarat-syarat dia dan apa penghalang-penghalang yang menghalang kita daripada menjadikan dia ataupun menghalang kita daripada menghukum dia sebagai kafir. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan benda ini ialah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa. Kata beliau, "Lamma qadima Mu'adh min asy-Syam, sajada lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadha ya Mu'adh? Qala ataitu asy-Syam, fawafaituhum yasjudun li-asaqifatihim wa batariqatihim." فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحديث.
Hadis riwayat Ibn Majah dan Imam Ahmad. Kata Abdullah bin Abi Aufa, bila Mu'az datang daripada Syam, Mu'az bin Jabal balik daripada Syam, dia jumpa Nabi, dia sujud. Sujud menunjuk, tunduk hormat, tunduk hormat. Nabi tanya, apa ni? Tiba-tiba nak main tunduk-tunduk ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku pergi di Syam, aku tengok mereka duduk tunduk hormat dekat uskup dan juga patriark, kan? Ketua-ketua gereja, padri-padri besar. Jadi aku pun rasa kau lagi patut kita tunduk hormat, kan? Jadi Nabi kata, janganlah kamu buat. Sesungguhnya kalau aku nak suruh orang sujud kepada orang lain selain daripada Allah, aku akan suruh isteri sujud kepada suaminya. Taib. Jadi benda tak boleh. Nabi tak kata, Mu'az, kamu telah jadi ahli maksiat. Walaupun perbuatan itu haram, tak boleh. Bahkan bawa kepada kufur. Kalau dia sujud dengan niat taqarrub, kufur. Sujud dengan niat ta'zim, haram. Tapi Nabi tak terus hukum dia sebagai kafir ataupun ahli maksiat. Ahli maksiat. Kerana apa? Kerana dia jahil, tak tahu. Dia belum tahu hukum. Demikian juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari daripada Khalid ibn Zakwan daripada Ar-Rubayy' bintu Mu'awwidh. Kata beliau, ja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala hina buniya alayya fajalasa ala firashi majlisika minni faj'alat juwayriyatun lana yadribna bidduf wa yandubna man qutila min abai yawma badrin idh qalat ihdahun wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi faqala da'i hadhihi wa quli billadhi kunti taqulin. Kata Rubayyah binti Mu'awwidh radhiyallahu anha, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah dia ketika mana majlis kahwin dia, kan? Lalu dia duduk di atas hamparan yang aku sediakan. Lalu dia kata, jariah-jariah kami, budak-budak perempuan kecil ni, menyanyi sampai pukul duf, pukul kompang, dan mereka memuji-muji nenek moyang aku, datuk-datuk, bapak-bapak aku yang mati terbunuh pada hari Perang Badar. Salah seorang ni pun sebut dalam bait syair dia, dan dalam kami ada Nabi yang mengetahui apa yang akan jadi esok hari. Wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi. Dia tersalah. Nabi kata, da'i hadhi. Jangan sebut yang ni. Yang ni tak boleh sebut. Yang lain tadi kamu duk puji sahabat-sahabat Nabi, tak apa. Sebutlah. Ha, kan? Yang ni jangan sebut. Ini salah. Perkataan itu, apa hukum perkataan tu? Kufur. Beriktiqad Nabi tahu apa yang jadi esok hari, kufur. Kan? Tapi adakah itu menjadikan budak kecil tadi kafir? Tak ada. Alhangan dia budak kecil. Tak tahu apa. Kan? Juwairiyat. Budak kecil. Budak kecil apa dia nak tahu? Kan? Ha, jadi dia tidak menjadi kafir. Kan? Demikian juga dalam hadis yang lain. Seorang Nabi cerita. Nabi cerita. Seorang lelaki pergi ke padang pasir, bawa naik unta. Dia turun rehat, unta dia hilang. Sekali dengan makan-makan, minum habis semua hari. Kan? Jadi kawan ni kata, ha, habis lah. Tak ada makan, minum, mati lah. Dia pun pergi duduk cari satu tempat, berteduh di bawah pokok, menanti untuk dia mati. So, apa tak jalan lain lah? Kan? Unta dah lari. Dengan makanan, nampak semua minuman tak ada. Padang pasir kering kontang. Tunggu nak mati. Ketika dia dah yakin dia akan mati, tiba-tiba cuah mai unta. Cuah mai unta tu apa makna? Muncul tiba-tiba. Kan? Unta tu mai balik kat dia. Dia pun seronok bukan kepalang. Dia kata apa? Nabi kata? Dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min shiddatil farahi. Ya Allah, engkau lah hambaku dan akulah Tuhanmu, dia kata. Tersasul sebab terlalu gembira. Lepas tu Nabi kata, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada si fulan ni dengan unta dia. Mana dia tak kafir. Sebab tersalah, tersasul. Faham? Dalil bahawa tidak semestinya hukum dia buat benda kufur jadi kafir. Ayat dia sarih kufur.
sarih kufur. Yang mendakwa dia Tuhan kepada Allah, wal'ayyazubillah. Ha, tapi tidak dihukum sebagai kafir kerana dia tersalah. Di antara dalil lagi, banyak dalil kan, nak kira kisah Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir dipaksa untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Sehingga dia buat benda tersebut. Nabi tanya dia, wahai Ammar, apa perasaan kamu ketika mereka suruh kamu buat benda tersebut? Dia kata, dada aku lapang dengan iman. Yang ni aku tak i'tiqad sikit pun apa ni pun suruh buat. Aku buat tu memang kerana terpaksa. Sehingga Allah turunkan ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali mereka yang dipaksa dalam keadaan hati mereka masih tetap dengan iman. Maka dia sebut benda kufur, dia hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina Rasulullah kufur. Tapi Ammar jadi kafir ke? Tak jadi kafir sebab ada penghalang daripada dia menjadi kafir walaupun perbuatannya kufur. Perbuatan dia kufur. Tapi tak menjadikan dia kafir. Apa lagi kisah? Di antaranya kisah Abdullah Al-Himar, sahabat Nabi yang suka minum arak. Disebat berkali-kali dah kena hukum. Sampai satu hari tu orang kata dekat dia, semoga Allah melaknat si fulan ni. Banyak kali dah kena sebat. Nabi kata, la tu'inu syaitan ala akhikum. Jangan kamu bantu syaitan menyesatkan saudara kamu. Aku tidak tahu dia ini melainkan orang yang cintakan Allah dan Rasul. Maknanya, walaupun Nabi melaknat peminum arak, tapi tak mesti setiap orang yang minum arak kena laknat. Tidak. Nabi laknat, la'ana Rasulullah SAW fil khamri asyara syaribaha. Pada awal kali orang minum. Itu awal kena laknat. Dalam hadis Anas bin Malik. Tapi Abdullah bin Himar, dia minum arak, tak makna dia kena laknat. Ya. Ada condition yang boleh menghilangkan individu daripada terkena hukum. Sebab kita dah bincang dah hari itu, dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, dalam nas-nas yang berbentuk wa'id, ancaman, apa dia? Allah boleh ingkar, boleh selisih, Allah tak jalankan azab tersebut. Betul tak? Maka ketahuilah, at-takfiru minal wa'id. Hukum kafir termasuk jenis wa'id. Maka Allah boleh ikhlaf, ikhlaful wa'id. Allah boleh ingkar dia punya ancaman. Allah boleh tak laksanakan ancaman dia. Tak semestinya setiap orang yang Allah ancam dengan azab, Allah azab. Ha? Tayyib. So, ini semua dialah di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahawa tidak semestinya orang yang buat kufur jadi kafir. Di antara pendapat para ulama yang menjelaskan masalah ini, di antaranya kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata, lillahi ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyuhu ummatah. Wa la yasa'u ahadan min khalqillahi qamat 'alayhi al-hujjatu radduha. لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل ولا بالروية والقلب والفكر ولا نكفر بالجهل احدا الا بعد انتهاء الخبر اليه. Kata Imam Syafi'i, Allah itu ada nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah nabinya. Tidak boleh seseorang daripada makhluk Allah yang telah sampai padanya hujjah untuk menolaknya. Kerana Al-Quran telah turun dengannya. Dan sahih pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakannya daripada riwayat yang adil. Jikalau seseorang menyelisihinya setelah tegak hujah, maka dia kafir.
Adapun sebelum tegaknya hujah, maka dia diberi uzur dengan kejahilan. Kerana ilmu berkenaan perkara tersebut tidak dicapai dengan akal mahupun pemikiran, dan kita tidak mengkafirkan seseorang disebabkan jahil, melainkan setelah sampai kepadanya ilmu. Tayyib. Tu kata Imam Syafi'i. Ini orang yang ingkar sifat Allah. Ingkar sifat Allah kufur, betul tak? Dia kata Allah di mana-mana. Kafir tak kafir? Kufur. Kan? Tapi adakah semua orang yang mengatakan Allah di mana-mana kafir? Tak juga. Allah tak bertempat. Maknanya Allah tak duduk atas arasy. Allah tidak berada di atas arasy. Kafir tak? I'tiqad dia kufur. Tapi tidak melazimkan semua orang Asy'ariyah kafir. Kan? Ha, itu maksud Imam Syafi'i. Berkata Ibn Hazmin rahimahullahu ta'ala, fasaha annahu la yakfuru ahadun hatta yablughahu amrun nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman balaghahu falam yu'min bihi fahuwa kafirun. Fa'in amana bihi thumma a'taqada ma sya'allahu ta'ala an ya'taqidahu fi nihlatin au futiya au amalin ma sya'allahu ta'ala an ya'malah دون أن يبلغه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو عمل فلا شيء عليه أصلا حتى يبلغه فإن بلغه وصح عنده فإن خالفه مجتهدا فيما لم يتبين له وجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور مأجور مرة واحدة. طيب لقته ابن حزم لقته. Maka telah sahlah tidak kafir seseorang sehinggalah sampai kepadanya perintah Nabi SAW. Barang siapa sampai kepadanya hadis ataupun ayat Quran dan tidak beriman, maka dia kafir. Jikalau dia beriman dengannya, beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah, kemudian dia beriktiqad apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk dia iktiqad, ataupun satu fatwa atau amal yang dia beramal dengannya, yang belum sampai kepadanya daripada Nabi SAW hukum yang menyalahi i'tiqad atau amalannya. Satu orang dia buat satu amalan yang sebenarnya salah, dan dia tak tahu benda tu salah. Maka dia kata fala syai'a alaihi aslan hatta yablughah. Maka tidak ada dosa atasnya sampailah sampai kepadanya dalil. Kalau dah sampai dan sah di sisinya dalil, lalu dia menyelisihinya kerana ijtihad dalam perkara yang kesamaran, tidak jelas padanya, mujtahid, dalil tak sarih, ada dalil tapi tak sarih masalahnya, maka dia ijtihad menyalahi dalil tersebut, maka juga dia adalah orang yang tersalah, dia beri uzur dan dapat pahala satu pahala sebab dia mujtahid. Kalau dia mujtahid lah, kalau dia ingkar semata-mata berdosa lah. Berkata Ibn al-Arabi, Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, dia kata فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله. أبو دي كتا أغايا جاهل دان ترسلا daripada umat ini, orang Islam. Orang Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan salat. Lalu dia jahil satu perkara, satu isu. Lalu dia amal benda yang sebenarnya syirik ataupun kufur, yang menjadikan pelakunya musyrik ataupun kafir. Maka dia diberi uzur dengan kesalahan dan kejahilan. Sehinggalah jelas padanya hujah, yang mana menjadi kafirlah orang yang meninggalkannya dengan kejelasan yang tidak ada kesamaran lagi pada orang yang seumpamanya. Yang ini tidak jadi kafir sampai datang hujah. Baik. Dikata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa idza urifa hadza fatakfirul muayyan min haula'il juhali wa amthalihim bihaitsu yuhkamu alayhi bi annahu min al-kuffari لا يجوز الإقدام لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض البدعة أشد من بعض وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض فليس لأحد
an yukaffira ahadan minal muslimin wa in akhta'a wa ghalita hatta tuqama alayhi al-hujjatu wa tabayyana lahu al-mahajjah wa man thabata imanuhu bi yaqinin lam yuzal dhalika anhu bi shakk bal la yazulu illa ba'da iqamati al-hujjati wa izalati al-shubha. Kata Syekhul Islam rahimahullah, apabila diketahui perkara ini, maka ketahuilah mengkafirkan muayyan, individu, daripada kelompok-kelompok jahil ini dan seumpama mereka, di mana dihukum ke atas mereka termasuk kelompok kafir, tidak boleh dilakukan melainkan setelah tegak atas mereka itu hujah Rasul yang menjelaskan kepada mereka bahawa mereka itu menyelisihi Rasul, walaupun perkataan ataupun akidah yang mereka pegang itu tidak ada ragu lagi ia kufur. Tidak ragu lagi akidah yang dia pegang ni kufur, kata Syekhul Islam. Tapi nak hukum orang itu sebagai kafir, tidak boleh, melainkan setelah tegak hujah. Dan berkata ini berlaku pada semua bentuk mengkafirkan orang individu tertentu, dalam keadaan sebahagian bid'ah lebih besar dari sebahagiannya, dan sebahagian ahli bid'ah itu ada padanya iman yang tidak ada pada yang lain. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengkafirkan orang Islam walaupun dia tersalah sehingga jelas padanya hujah dan jelas padanya jalan yang benar. Barang siapa yang sabit imannya dengan yakin, tidak boleh dihilangkan daripadanya iman dengan syak, bahkan tidak boleh hilang melainkan setelah tegaknya hujah dan dihilangkan syubhah. Akidah, setengah akidah jelas kufur. Yang ada dalam firqah-firqah ahli bid'ah misalnya, jelas kufur. Ha? Kalau kita ambil firqah yang dekat dengan kita, golongan Asy'irah, mengatakan Al-Quran makhluk, kufur tak kufur? Kufur. Mengatakan iman itu hanya tasdik dalam hati, kufur tak? Kufur. Ulama kata akidah Jahmiyah dalam iman kufur. Mengatakan iman hanya tasdik, kufur. Tapi adakah semua, adakah Imam Ahmad mengkafirkan semua orang Mu'tazilah? Mengatakan Quran makhluk telah ijma' dinakalkan 500 ulama ahli sunnah keluarkan fatwa kafir, termasuk Imam Ahmad. Tapi adakah Imam Ahmad kafirkan kerajaan yang mewajibkan rakyatnya beriktikad Quran makhluk, yang menjadikan dia sebagai kanun, yang meletakkan hukum bunuh bagi siapa yang tak beriktikad Quran makhluk? Bukan penjara, bukan denda 3,000 ni, ni bunuh terus. Khalifah tangkap, tanya, Quran makhluk ke tak makhluk? Kalau dia kata bukan makhluk, bunuh. Kalau dia kata makhluk, selamat. Lebih dahsyat daripada hak zamanlah. Benda kufur, kufur jelas. Tapi dia ada syubhah. Imam Ahmad panggil Al-Mu'tasim ya amiral mu'minin. Bukan mu'min saja, amiral mu'minin. Walaupun akidah khalqul Quran kufur, tapi tak semua orang yang berakidah dengan akidah khalqul Quran jadi kafir. Kerana dia ada syubhah. Dia ada syubhah. Peristiwa yang berlaku pada Imam Ahmad ini peristiwa yang penting untuk menjawab kelompok khawarij yang mengkafirkan semua kerajaan yang tidak berhukum dengan hukum Allah atas alasan melaksanakan tahkim qawanin wad'iyah. Kita kata benar, tahkim qawanin wad'iyah kufur, kufur akbar. Tapi tak melazimkan setiap orang, individu, kerajaan ataupun mahkamah ataupun hakim ataupun peguam yang terlibat dalam benda ini jadi kafir. Tak semudah itu. Awak nak menghalalkan darah orang, bukan sesenang itu. Sekadar dia buat benda kufur lagi kafir, tak boleh. Sebab mereka ini orang Islam, mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan salat, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Asas dia ada. Dia beriman dengan rukun iman yang 6, mendirikan rukun Islam yang 5. Kemudian dia tersalah pada juzuk-juzuk rukun iman. Ha, kan? Satu orang beriman dengan malaikat, tapi dia ingkar malaikat munkar dan nakir masalahnya. Macam Mu'tazilah. Mu'tazilah ingkar munkar dan nakir, tapi dia beriman dengan malaikat. Berbeza dengan orang yang kata malaikat tak ada langsung. Yang tu cerita lagi. Yang tu tak beriman dengan rukun iman terus. Ini yang beriman dengan malaikat, tapi dia ingkar satu dua jenis malaikat kerana syubhah, walaupun ingkarnya itu kufur.
tabaan kufur. Sebab hadis mungkar nakir sabit dalam hadis sahih. Jikalau telah idza mata ahadukum ataupun idza qubira ahadukum, apabila telah ditanam seorang kamu, maka akan datang pada dua malaikat. Yuqalu li ahadihima munkarun wa akharu nakir. Dikatakan satu namanya munkar, satu nama nakir. Nama sabit. Mu'tazilah ingkar azab kubur. Tapi dia beriman dengan hari akhirat. Azab kubur sebahagian, salah satu juzuk beriman dengan hari akhirat. Mu'tazilah beriman adanya hari akhirat, tapi dia ingkar beberapa benda. Dia ingkar sirat, dia ingkar mizan. Dia ingkar azab kubur. Dia ingkar dajjal. Dia takwil. Semua ni dia takwil. Beberapa perkara dalam azab berkaitan dengan beriman dengan hari akhirat dia ingkar. Adakah dia terus jadi kafir? Tak. Sebab iman asal pada dia ada iman, tapi dia tersalah pada beberapa perkara. Dia sesat, betul sesat. Untuk mengeluarkan terus dia daripada Islam, ini cerita lain. Tak boleh terus kita hukum satu setiap orang Mu'tazilah kafir. Tak boleh. Aqidah Mu'tazilah kufur. Aqidah Asy'ariyah kufur. Tapi orang individu dalam Mu'tazilah, dalam Asy'ariyah, dalam Maturidiyah, tak boleh kita kata mereka ni semuanya kafir. Bahkan di kalangan mereka itu ada mu'minun salihun. Ada orang beriman yang salih pun. Kan? Bukannya semuanya mereka tu jadi jahat belakang. Ada orang Mu'tazilah yang salih. Bukan dia sebut Mu'tazilah ni semua jahat. Tak. Kan? Sebab mereka buat itu kerana anggapan itulah agama. Dan kita tidak boleh memutus asalkan seorang Muslim yang buat dosa daripada rahmat Allah. Tidak boleh. Sebab itu dosa besar kita mengkafirkan orang tanpa hak. Baik. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, وبهذا يعلم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, diketahui dengan itu bahawa sesuatu perkataan atau i'tiqad atau perbuatan boleh jadi kufur atau fasik, tetapi tidak melazimkan pembuatnya menjadi kafir atau fasik kerana terhalangnya ataupun kerana tidak cukup syarat takfir atau tafsiq atau wujudnya penghalang syar'i yang menghalang daripadanya. Jadi ini semua adalah pendapat fatwa-fatwa para ulama rahimahullah, menunjukkan bahawa tidaklah melazimkan kufur mutlak. Takfir mutlak itu melazimkan serta-merta takfir muayyan. Bahkan perlu ada perinciannya. Tidak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan para ulama, inilah yang telah memunculkan fenomena takfir mengkafir. Tak nak makan sembelihan orang UMNO. Tak nak solat di belakang imam UMNO. Sebab apa? Sebab alasan dia boleh jadi betul, tapi cara salah. Tak kena, tak kena gaya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan? Pengumuman kuliah ah, soalan. Hukum kufur imtina dan wad'i haram. Kita ni kita hukum dengan kawani wad'i. Betul? Betul? Hukum hukum syariah. Ya, betul. Hukum zina empat saksi kan diganti dengan DNA. Macam mana ada hukum ni? Hukum tahkim masalah menggunakan DNA dalam mengisbatkan jenayah zina, yang ni dalam masalah ijtihad, diterbuka pada ijtihad, itu satu hal. Tapi menukar hukum zina, maksudnya daripada disebat kepada denda, kepada penjara, daripada 100 kepada 5 kali sebat, yang ni dia panggil tahkim qawanin wad'iyah ni. Ini mengubah hukum Allah Ta'ala. Ini termasuk kufur akbar. Sebab dia ilzamkan jadikan undang-undang am. Undang-undang am, dia tukar undang-undang tu sendiri. Berbeza kalau dia kata berzina dihukum sebat 100 ratan ataupun rejam bagi mahsan. Tapi hakim tu dalam satu condition, kerana rasuah ataupun hawa nafsu, dia tak buat hukum tu serta lain. Tapi sekarang ni dia ubah terus hukum. Ini kufur akbar. Tapi dalam macam kita kata,
Ini dari sudut perbuatan tersebut kufur akbar. Masalahnya kita sekarang ni, undang-undang yang kita ada ni bukan kita yang pereka sendiri. Kita diletakkan undang-undang tersebut, kan, diletakkan undang tersebut pada negara kita oleh penjajah. Oleh penjajah. Sebab tu Syekhul Islam sendiri, dia tidak mengkafirkan kerajaan Mamluk yang menggunakan undang-undang Yasiq yang dibawa oleh Genghis Khan. Kerana bukan kerajaan Mamluk yang buat. Itu kesan penjajahan Mongol pada negara Islam menyebabkan setelah Mongol keluar pun masih ada lagi undang-undang tersebut tinggal dalam negara. Ha, kan? Walaupun Syekhul Islam hukum Yasiq kufur, undang-undang Mongol itu sendiri kufur. Dia adalah undang-undang yang kufur, meredainya kufur, berhukum dengannya kufur. Tapi tidak semua orang yang berhukum dengan Yasiq Syekhul Islam kafirkan. Ada yang dihukum kafir setelah cukup syarat, ada yang tak dihukum kafir. Syekhul Islam kafirkan kerajaan Ilkhaniyah, tapi dia tak kafir kerajaan Mamluk. Sebab Ilkhaniyah yang letak undang-undang itu, dia yang buat, dia yang redha, dia yang sebar. Mamluk hanya terima dan amal setelah itu. Jadi kita kena bezakan kondisi. Balik kepada syarat-syarat takfir muayyan juga. Yang tak bermakna bila kerajaan kita ni dah hukum dengan common law of British, kerajaan kita jadi kafir, tak? Walaupun perbuatan menggunakan common law adalah kufur, betul. Perbuatan menggunakan common law sebagai undang kufur. Tapi tak menazimkan setiap orang yang guna undang common law kafir. Itu conditionnya. Wallahu ta'ala alam. Kerajaan yang membawa British law tu sebagai satu sistem kanun lah, tapi laksana tu lain-lain lah. Siapa yang tanggung dosa tu, yang jadi kaki? Institusi agama tu, kerajaan tu tak ada individu. Siapa yang berdosa ialah orang yang terlibat secara langsung, yang redha dengan benda tersebut, bawa amal benda tersebut dengan redha. Dengan kita pun tak tahu siapa, Allah Ta'ala yang tahu. Redha tak redha ni adalah hati manusia. Kita pun atau kita tak menyebutkan kita dengan mencari untuk hukum atas individu. Ha, kan? Siapa yang redha, siapa yang bela menolak syariah jelas-jelas, itu adalah orang dia. Tapi kalau dia tidak buat begitu, dia terpaksa dan sebagainya, itu dia ada uzur. Baik, pengumuman kuliah khas Sabtu ini 14 Januari kita ada Jami'ul Ulum Al-Hikam Ustaz Alim Hassan 11:30 pagi. Ahad 15 Januari kita ada Mukhtasar Minhajul Qasidin pukul 11. Penceramah Datuk Dr. Abdul Basit. Ahad 15 Januari juga 8:15 malam. Yang ini special lah. Ini malam Ahad 8 suku malam lah. Kita ada kedatangan daripada seorang ulama besar daripada Jordan, anak murid paling senior Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, iaitu Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala, seorang ulama besar daripada Jordan yang datang, yang mana bukan kita bawa tapi Syekh nak datang. Syekh minta nak datang. Jadi kita akan buat ceramah khas di sini pada malam tersebut, iaitu Syekh Nasiruddin Albani yang aku kenali. Jadi dia akan cerita sejarah dia dengan Syekh Nasiruddin Albani. Dan Syekh ada program-program lain juga di sekitar Kuala Lumpur pada 14 dan 15. Akan ada daurah di Surau Al-Husna PPR Semarak belah pagi. Tapi lanjutan dia nanti kita akan tanya doktor apa ni, Ustaz Yunus lah. Dia yang urus program secara detail. Dan pada 21-22 Sabtu Ahad juga akan ada di Masjid Al-Qurtubi, juga daurah Syekh di Masjid Al-Qurtubi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aku lu qali hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.